Okay coach, okay, boleh terangkan sikit persiapan pasukan menjelang Tan JDT? Ya, selepas perlawanan menentang Terengganu dan semalam kita perjalanan pulang ke Selangor, dan of course hari ini baru start kita pelatihan lah. Dan memang dalam 2-3 harinya persiapan kita more on focus tentang recovery pemain dari segi kecergasan setiap pemain, dan yang penting so far tiada kecederaan yang serius untuk pasukan. Itu satu berita yang baik untuk pasukan. Okey, menentang JDT di final, jadi tentunya turun sebagai underdog. Jadi mungkin apakah yang coach akan lakukan, sebab kalau kita lihat rekod JDT ni memang satu pasukan yang sangat gah, eh? Jadi mungkin apa yang akan lakukan? Ya, memang untuk dalam tempoh setahun, 10 tahun yang kebelakang ini, nampak JDT begitu menyerlah dari segi pasukan mereka. Dan of course kita pun apabila berada di pentas final, apa-apa boleh berlaku dalam bola sepak. Dan saya pun ingin lihat pemain-pemain menunjukkan satu prestasi yang terbaik untuk perlawanan final nanti. Dan bukan senanglah, kita pun ada ramai pemain muda yang first time bermain di pentas final. Itulah sebagai dilatih, saya perlu memberi pemain-pemain dari segi keyakinan, dari segi they have to maybe self belief dan themselves untuk bermain dengan pasukan yang lebih baik. Tetapi dalam pentas final, I think setiap pasukan ada peluang yang 50-50 lah. Okey, untuk pasukan Selangor, kira jika menang akan kira melakar sejarah Piala Malaysia untuk kali ke-34, dan juga secara tidak langsung layak ke Piala AFC. Jadi mungkin pandangan coach, adakah misi serampang dua mata ni akan coach pandang as memang sesuatu yang sangat-sangat dimahukan untuk Selangor? Memang untuk permulaan as a coach, saya punya sasaran aja untuk layak ke peringkat akhir atau untuk pasukan. Dan of course kalau di pentas final, mana-mana pasukan pun nak dapat kejuaraan untuk capai misi tersebut. Tetapi sekali lagi, saya tidak boleh memberi tekanan yang terlalu tinggi atau demand terlalu tinggi kepada pemain, kerana rata-rata pemain adalah pemain muda dan kita mahukan mereka memberi satu persembahan yang terbaik. Jika memberi satu persembahan yang terbaik dalam perlawanan, so kita ada keyakinan untuk mendapatkan satu keputusan yang positif. Coach, kalau lihat daripada rekod coach as sebagai jurulatih sejak mengambil alih Selangor ni, memang boleh dikatakan cemerlang. Jadi hanya dengan satu tewas ketika di Terengganu, jadi mungkin apakah sebenarnya yang suatu yang mungkin bermaknalah bagi coach dalam musim ni, dalam membimbing Selangor setelah daripada Michael and coach, and then mungkin ini untuk diberi kepada semua penyokong Selangor? Ya, saya begitu sengkap bersama dengan pasukan dan memang saya rasa teruja lah pasukan bermain di peringkat final Piala Malaysia. Dan of course saya rasa pujian harus diberikan kepada pemain-pemain kerana mereka sudah bekerja keras sepanjang tahun, daripada awal musim sampai sekarang. Saya rasa mereka layak untuk menerima pujian tersebutlah. Saya rasa kejayaan ini bukan datang saya seorang saja. Saya secara beritahu kepada pemain-pemain itu adalah sebagai kejayaan kolektif daripada management, daripada coaching staff and the players themselves, kerana mereka sudah korbankan banyak masa untuk melatih dan juga ingin meningkatkan prestasi mereka dalam setiap perlawanan. Dan of course itulah hasil daripada kerja keras sepanjang tahun setiap pemain dan juga pasukan. Okey, last lah. Apa yang coach nak sampaikan lah untuk penyokong, sebab Selangor dekat lagi dengan stadium Bukit Jalil lah berbanding Johor punya fans. Mungkin apa yang coach nak sampaikan? Ya, saya rasa apabila final Piala Malaysia
semua peminat bola sepak atau penyokong memang ingin melihat pasukan masing-masing bermain di pentas final, dan saya sebagai jurulatih berterima kasih kepada para penyokong sentiasa menyokong pasukan. Of course, kita pun nak lihat penyokong kedua-dua pasukan, penyokong memberi sokongan yang terbaik, dan kita tidak mahu lihat insiden-insiden yang tidak berlaku atau sebarang kekecohan lah, kerana saya rasa selepas perlawanan kita kena gentleman dengan situasi tersebut lah. Okay. Terima kasih, Gus. Okay, thank you. Alright.